Pasangan? Sule. Penantan? Sule. Penantan? Sule. Penantan? Sule. Penantan? Sule. Penantan? Sule. Masih ini Tamsa. Si Karina, do you like a dog? Dog? Yes. Anjing. Kamu suka anjing? Ya. Yeah. Kok tegas banget ya anjingnya? Kamu suka anjing sama monyet, monkey? Ya, yeah. Yeah, suka. Kok lihatnya ke saya? Mirip Om Sule. Mirip Om Sule. Kenapa kamu suka monyet sama anjing? Milih pemusle. Aduh, gimana ngomongnya ini orang Jepang, Pak Andre? Ya nggak apa-apa lu ngomong. Maaf, arigato. Bisa. Bukan arigato, Cikarina. Ya, harus bayar goceng, nggak boleh nyela. Paham. Hah? Ah. Ah, arti kan? Tidak boleh. Kata-kata. Oh. You say milik monyet. Harus bayar. 5.000, kamu tidak bayar, saya kasih. Kasih. Minta musle. Nih. Eh? Buat kamu. Semua? Iya, itu kertas. Kasih ke sana. Sini. Cikarina. Ya. Hai. Gimana? Masukkan KB, kan? Iya. Masukin, iya. Itu. Kamu karena tadi bilang ada dua, monkey dan dog, berarti dua dendanya. Satu goceng, satu kamu harus nyanyi. Ya, lagu daerah, bisa? Bela. Lagu daerah, bisa. Judulnya apa? Kokoro hayang dahar. Lagu daerah Jepang. Daerah Jepang. Betawi katanya, Betawi. Oh, Betawi bisa? Betawi. Coba ondel. Kamu Betawi. Coba. Gimana? Coba. Nyok. Nyok, kita nonton ondel. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok. Lagi. Nonton ondel-ondel, nyok. 2, 3. Nyok, kita om... Nonton dulu. Nonton. Nyok, 2, 3. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok. Kita nonton ondel-ondel, nyok. Itu, nyok. Kita nonton ondel-ondel, nyok. Ondel-ondel dari Jakarta, nyok. Gitu. Luar biasa ya. Kamu udah berapa lama tinggal di Indonesia? How long you stay in Indonesia? 9 bulan. 9 bulan? 9 moon? Nine moon. Wow, nice. Sudah pintar bahasa? Belum. Sedikit. Belajar sama Haruka. Ya. Yeah. Haruka juga masih belepotan. Ya. Yeah. Ponakan saya. Lagi sibuk. Tadi belum dijawab. You not answer. Ya, yeah, my question. Kenapa? Dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Indonesia aja. Indonesia aja, pakai bahasa aja. Oh my God. I'm sorry. Nah, betresep ke monyet. Kenapa kamu suka monyet sama anjing? Tadi belum dijawab. Aku seorang kapiten. suka anjing sama monyet. Karena aku di Jepang. Di Jepang. Punya anjing. Punya pelihara. Anjing peliharaan. Anjing, berapa? Dua. Anjing. Dua. Anjing. Dua ekor. Kok nunjuk ke saya ya? Dua ekor. Semuanya ngerti sama kamu? Nurut? Nurut. Pinter anjingnya? Iya, pinter. Oh, monyet punya juga? Monyet? Apa? Duru. Dulu, bukan duru. Punya. Dulu punya. Pelihara. Pelihara monyet? Iya. Monyet apa curut? Dulu punya pelihara monyet. Terus kenapa sekarang
Tidak ada. Kemana monyet teman Tarzan? Monyet mati? Mati. Kenapa mati? Kasian. Kasian. Tarzan, teman tidak ada. Di Jepang. Oh, di Jepang. Dingin. Dingin. Nggak kuat jadinya. Nggak kuat. Kedinginan. Ya. Kasian ya. Ya, kasian. Dasar dia monyet lu. Si Karina ini bisa lagu dangdut katanya ya? Oh gitu? Ya. Kamu bisa lagu dangdut? Sedikit. Lagu apa? Sakinya tuh di sini. Oh. Kalau di sini diganti parodinya, satenya tuh di sini. Bisa? Sate? Satenya tuh di sini. Di dalam hatiku, satenya tuh di sini. Harganya 1000. Harganya 1000. Harganya 1000. Oke, 1, 2, 3. Satenya tuh di sini, di dalam hatiku. Satenya tuh di sini. Harganya 1000. Dike, mana Dike? Dike katanya orang Sunda. Sunda nggak ya? Sebenarnya aku orang Palembang. Palembang. Cuman udah kelamaan tinggal di Bandung. Kelamaan tinggal di Bandung. Dari Tiasa. Tiasa nyarios bahasa Sunda. Tiasa. Nggak Tiasa tuh, saetik saetik mah. Sakedik sakedik Tiasanya. Linggih nanti paling mana di Bandung nak? Linggih apaan ya? Linggih itu tinggal, oh, itu bahasa sopan. Tinggalnya di Bandung. Oh di Bandung mohon paling mana? Bandung teh kan aya Kopo, Cigonewa, Cimahi, sarang lain-lain. Ciujung. Ciujung? Aya oge ujung berung. Tapi lama di Jakarta ya? Jakarta baru berapa bulan? Baru berapa bulan. Tapi keseharian bahasa Sunda kalau di Bandung apa bahasa Indonesia? Campur-campur. Oh dicampur-campur, tidak apa-apa tapi masih ingat bahasa Sundanya ya. Masih. Berarti kamu tidak melupakan bahasa daerah kamu sendiri, itu namanya. Silakan Pak Yusuf, ada yang mau ditanyain? Saya buat Tata. Sama Tata nih. Tata. Halo, ya, halo ya. Tata. Halo. Tata tadi kesini dituntun gak? Kenapa? Nah, emang saya orang buta, Om. Bukan, katanya kalau nyebrang jalan mesti dituntun, nggak bisa sendirian. Iya, kalau nyebrang jalan harus dituntun. Oh. Soalnya aku nggak berani. Kenapa? Soalnya sebenarnya nggak apa-apa kan, misalnya nggak ada mobil. Hmm. Tapi aku heboh sendiri. Oh. Belum apa-apa udah teriak, ah, wow, kayak orang ketabrak. Oh. Padahal belum ada mobilnya iya, ya? Iya, belum ada. Emang gitu kesehariannya, agak setengah gila. Iya, iya. Berarti kamu takut menyebrang sendirian dong? Iya. Tapi kalau nyebrang ke hatiku, nggak takut ya? Singkat aja. Aduh. Kamu nggak suka nyebrang itu, takut apa gimana sih? Takut. Pernah trauma? Enggak, tapi takut aja nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Harus ada temen. Iya. Sama siapapun itu. Iya. Ya udah, nanti kalau misalkan mau nyebrang, panggil Om aja. Oh oke. Okay, iya. Nanti Om seberangin. Oh jasa penyeberangan? Bukan. Ada aja seperti jasa. Jasa marga. Jasa marga. Oke, okay. Naomi. Iya. Naomi ini takut sama iya. Kucing. Ya takut banget aku sama kucing karena dulu waktu kecil kan aku pernah main sama kakakku main sama kucing. Eh tiba-tiba aku dicakar sampai berdarah. Sama kucing? Iya sama kucing. Jadi semenjak itu aku jadi apa ya kayak trauma gitu sama kucing. Nah, sedih, musik sedih. Terus apa yang Anda rasakan ketika Anda dicakar sama kucing? Apa ya kak, kayak gak nyangka gitu sih bisa dicari. Okay. Ada yang mau Anda sampaikan sama kucing siapa? Yang pasti ya, yang buat. Mungkin dia lagi nonton di sana. Kucingnya punya siapa? Punya orang. Punya orang. Aku lagi main-main gitu, lagi elus-elus. Cuma mau langsung dicakar, langsung ya berdarah gitu kan. Oke, okay. Oke, okay. Buat para kucing. Ya. Bukan. Dimanapun Anda berada, kita manusia sama makhluk Tuhan. Tapi ketika manusia diganggu sama kalian,
kita tidak bisa tinggal diam. Betul sekali. Untuk para kucing dimanapun Anda berada, tolong gunakanlah cakar Anda sebaik-baiknya ke hal yang positif. Ya. Anda ada yang mau disampaikan? Naomi masih ingat sama kucingnya? Udah lupa, Pak. Oke, kita ada langsung ada penelpon dari kucing ya. Oke. Yang akan minta maaf ke Naomi ya. Le, mungkin di tanya dulu sama Naomi, kira-kira kucingnya itu sejenis apa? Kucingnya sejenis apa? Biasa sih kucing-kucing rumahan. Oh, kucing rumahan, Anggora ya. Kalau nggak Anggora, kucing garong. Kucing garong saya dong. Oke, kita sudah tersambung dengan kucing yang dulu pernah menyakar Naomi ya. Serius? Halo. Mau. Ya, dengan siapa ini? Mau. Oke, dengan kucing ya. Kenapa Anda waktu itu mencakar Naomi yang tidak bersalah? Oh, karena Anda takut duluan. Ya. Kok Om Sule bisa padahal ngerti? Naomi itu tidak apa-apa loh sebetulnya. Oke. Oke, kalau begitu Anda mau minta maaf sama Naomi? Oke. Silakan. Apa yang Anda akan Anda katakan sama Naomi? Oke, Naomi katanya minta maaf atas segala kehilapan dia. Dia bilang, ya karena dia juga kucing. Dan kucing juga sama, selalu ada dalam posisi benar dan juga posisi salah. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan sama kucingnya? Untuk kucing? Katanya sudah dimaafkan. Ya, sudah. Jangan diulangi lagi hal seperti itu ya. Oke. Oke, ini baik, buat kita kembali lagi ke Cikarina. Ya. Awalnya kamu pindah ke Jakarta, itu kenapa alasannya? Kamu kok pindah ke Jakarta? Emang nggak betah di Jepang atau seperti apa? Aku mau belajar apa? Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan kerja. Apa? Kerja. Apa? Kerja. 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 Karena kerja. Budaya. Oh, budaya. Mau mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yeah. Karena sangat banyak banget juga kan di sana ya. Culture. Oke. Karena itu kamu pindah ke Jakarta. Iya. Yeah. Sudah 9 bulan ini akan kembali lagi ke Jepang atau akan tinggal di sini? Tinggal di sini. Yeay. Tinggal di sini. Oke. Ponakan Opsula yang kedua. Ponakan saya yang kedua ya. Saya juga mau ngucapin sama Haruka dan juga JKT48 dengan adanya Haruka. Ini talk show bisa dikenal di Jepang ya. Yeay. Karena ditayangkan di TV-TV Jepang ya. Sama Nabila juga terima kasih. Nabila yang selalu memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pernah sempat juga apa namanya goyang Sule dinariin di sana. Saya bangga sekali. Terima kasih Nabila. Duh, nggak ada uangnya nanti aja ya. Oke. Silakan Pak Yusuf. Ya, ini JKT48 sendiri apa sedang mengeluarkan single terbaru atau masih mempromosikan single yang sebelumnya? Malah siapa mau jawab? Baru ngeluarin single terbaru ya. Baru? Baru ya. Udah liris? Ya, udah keluar? Udah keluar. Oh udah. Nanti mau dinyanyiin? Enggak. Dikit atau nyanyiin buat saya? Boleh. Dikit aja. Nah, nanti tahun depan. Oh, tahun depan boleh juga tuh. Boleh? Ya kan? Dikit aja. Pareo adalah emerald, musim panas di pinggangmu. Menampilkan warna-warni lautan. Pareo adalah emerald, angin laut meniupnya. Gadis yang telah menjadi dewasa. Luar biasa. Aduh. Sini. Dari mana itu dapat uang? Banyak gini-gini, Lek.
Lah iya, temu saya sengaja mau ngobrol. Dari mana ditanya? Cinewinei. Itu cewek-cewek cakep. Lah iya, nanti dulu ini saya nanya dari mana? Itu saya baris usaha, Le. Ini uang dari mana? Ini pemasukan saya. Nyopet lagi? Nah, saya kan ada usaha. Ada usaha ini, simpan pinjam. Oh bagus, operasi. Berarti memang udah mulai usaha? Udah mulai usaha ini. Jadi saya minjam, terus saya simpan. Pinjam, saya simpan. Ini hasilnya, Le. Payan, Le. Itu nanti ditagih lagi tuh, Mang. Hah? Itu kalau minjam terus Mang simpan, itu pasti ditagih lagi. Tapi numpuk, kerasa kan sama saya. Anjir, ngegepok duitnya itu. Iya, oh, sih numpuk. Cuma nanti urusan belakangnya memang minjamnya harus diganti tetap. Ya, nantilah kapan-kapan. Ini simpan pinjam, Mang minjam, terus Mang simpan. Simpan. Digolangin dulu. Ya, gitu. Digolangin dulu lah, supaya ada pemasukan. Oh iya, gitu. Ya udah, atur aja. Gak salah ini makan. Tapi sekalian ini Mang, Mami pengen punya usaha baru, Mamang cariin usaha buat Mami ya. Yang apaan? Apa aja bebas, terserah Mamang, yang penting Mami bisa usaha, ada usaha-usaha baru. Itu? Ya. Buat orang-orang mana ini tuh? Orang-orang mana aja, udah buat umum, itu. Umum, publik? Umum, publik, publik ya umum. Umum aja? Si ini si Mami? Iya si Mami. Oh, usaha buat umum ya? Apa aja lah pokoknya Ma. Siap. Aman. Siap dikondisikan ya. Siap. Aman. Business woman lah gitu. Oke, siap. Seorang aman. Business woman. Aman kalau gitu. Ya udah, nanti Mamang iniin. So kalau mau kenalan mah ini JKT48. Oh, iya tahu. 48 gitu 48. Ini mau showing itu nanti. Showing ya, Mas? Ini show enggak? Showing? Enggak, ini lagi ngobrol nih. Oh, enggak. Kirain mau nanti mau showing. Mau bertamu dulu, mau lagi bertamu. Ngobrol. Enggak kan show gitu. Itu mah saya tahu si Gingsul itu mah. Tahu dari mana? Tahu waktu sahur juga. Oh waktu iya. Itu, waktu sahur. Iya. Terus? Iya tak. Siapa? Tahu Nabila. Aiji Bila. Ada lagunya nggak Nabila? Nabila, apa kabarnya? Nabila. Itu mah kayak lagu itu. Nabila. Sule makan somai. Kayak lagu itu. Dikondisikan lah ya itu. Dikondisikan. Mang bawa makanan Mang. Ini Mang buat ini Mang. Maya belum ada nih. Oh ya? Mang bawa apa aja nih? Tadi dibawa si jengkol sih Mang. Mau apa nih? Makanan apa kayak gitu? Minuman atau apa itu? Oh ini. Kasih Nabila nih. Baru pulang dari Jepang. Ya buat cewek-cewek Mang pasti senang. Oh iya benar. Ayo silakan. Ini buah-buahan enaknya diapain nih? Iya, ini ada masih aja. Ada. Nah, ini diapain Mang enaknya? Enaknya? Dirujak aja. Ada rujak petis, ada rujak sirup, rasanya cuma seribu. Ayo, silakan. Ayo, mau apa lagi? Ntar, saya ambilin. Mamang mah suruh ambilin semuanya. Oh semuanya leh? Iya. Tadinya satu-satu saya pikir. Nih. Wah enak tuh. Ini nih. Nih Nabila suka ini gak? Oh nih. Apa? Cirek om, cirek. Bukan. Yang ini namanya kupat tahu. Kupat tahu harganya 1000. Yang ini namanya kupat tahu. Yang cuma satu. Ayo cobain. Enggak ada sendok, Om, masuk pakai tangan. Hah? Oh iya, Mang ambilin sendoknya, Mang. Oh, sendok. Ambilin sendoknya. Nih. Apaan nih? Nih. Apa yang makanan kambing? Makanan kambing. Bukan. Itu bukan makanan kambing. Teklote. Lote ini buatan labu. Teklote. Suka nih. Terima kasih. Ah, Ci, ini tahu apa? Ini tahu. Ubi. Di Jepang ada ini? Ini apa? Sukun. Ini kamu tidak tahu apa? Sule. Bukan. Ada buah sukun, harganya cuma 1000.